Halo guys, welcome back to my channel. In the last video, itu saya review tentang Hotel Oyo di daerah Bangrak, Silom. Saya pilih hostel ini sih karena bisa dibayar di tempat, di booking.com, nggak pakai DP ya. Ya, jadi Bangrak. Jadi ini mau cari sarapan dulu ya, sebelum kita ke mana? Ke Platinum for shopping. Let's go. Jadi kebetulan ketemu sama katanya ada rekomendasi makanan halal ya deket sini di daerah Bangrak ini, deket sama hostel tempat saya nginep di belakang Ayu Kudi. Berhubung saya nggak suka nge-mall ya teman-teman, jadi it's okay saya nginepnya di Bangrak ini, tapi deket banget sama bis 3 menit, kalau BTS itu 8 menit jalan, dan yang utama lagi deket banget sama makanan halal murah dan enak, jalan cuma 5 menit aja nih guys. Yuk ikuti terus. Kayak Jakarta sebelum pandemi. So we will go to the halal restaurant. Daerah ini cocok juga sih nginep untuk teman-teman yang non muslim. Di sini tuh juga banyak warung-warung ya. Biasanya kan warung-warung di pinggir, di depan rumah kayak gini tuh harganya lebih murah ya teman-teman, dari yang sudah famous, terkenal gitu. Jalan besar, kalau nggak naik bus jadi deket daripada kalau ke BTS. Kalau ke BTS dari hotel saya nginep itu sekitar 8-10 menit ya jalan kaki, jadi lumayan capek. Kalau naik bus ini jalan cuma 5 menit aja, kita nyebrang katanya. Ada tempo di deket sini, you see, ini banyak orang India memang. Oh, ini temponya. In Jakarta, yes, Jakarta. Oh, ternyata ada awan. No. Ini bisa di bus stopnya. Iya. 77 katanya. Sih. Stop kiri dong kita. Iya. Jadi ini daerah Silom. Besar dan gila.
itu ada jualan baju. Kalau sudah ketemu jualan baju kayak gitu di perempatan ini, kalian belok ke kiri ya teman-teman. Nah di seberang sana itu tuh ada jualan baju-baju murah, kayak ya sisa-sisa pabrik cuci gudang gitu. Di sini juga banyak kok kafe-kafe, tapi non halal ya guys. Nah kalau untuk yang halal itu ya kita ke Chongko. Bentar lagi nyampe di depan. Kita mau cari Chongko. Chongko. Mana Chongko nih? Sudah sampai ya guys, ini Chongko-nya dan yang jualan itu orang Melayu, dia muslimah berhijab. Yuk masuk. Yuk. Apa menunya? Jadi ini tempatnya tersembunyi. Patai. Ini patai. Ya. One patai, one beef noodle. Kalau makan di sini kalian bawa minum sendiri aja ya guys. Kalau untuk air mineral, kalau di sini airnya kurang bening. Kalau misalnya mau minum Thai tea dan yang lain-lain, kalian bisa beli minumnya ke seberang. Itu ada jual minuman sendiri. Di sini itu murah ya teman-teman, 50 baht alias sekitar 23.000 kayak gitu. Hampir semua menu 50 baht dan saya pesan pad thai ini juga harganya 50 baht. Kita peresin jeruk nipis ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh bumbunya simpel banget, cuma dikasih giling kacang, terus ada udang, ada telur, ada tuh togenya gede-gede banget. Jadi lebih lembut dari kue tiao biasa yang kita makan di Indonesia ya, rice noodle-nya ini. Mana abe? Aku yuk. Sayurannya ini berasa. Cabai bubuk. Ini pakai mie? Tidak. Lari dulu. Silakan di beef noodles. Oh. Rice noodle. And then beef. Beef. Yeah, toge. Toge. Bakso. Yes, dan kuahnya kikil. Kikil. Ini kayak sejenis royot lemak, sama sayur-sayur. Sawisin kali ya ini ya. Hai, pemirsa, this is Tom Yum. Ya. Ini Tom Yum. Ini adalah Laos. Aku tuh punya Laos. Ini porsi buli lumayan banyak. Cuman habis
satu menunya 50 baht guys, murah, 6 kali 4 20 ribuan. Sekarang kita ke bis nomor 76 going to Flatting Loom Shopping Mall. See you next trip ya guys. Kita mau shopping ke Platinum.